Kamera tampak nggak ya? Tuh, hotel-hotel di Pantai Pangandaran. Kalau dari sini langsung kelihatan sekali tuh hotel-hotel yang tinggi-tinggi yang ada di Pantai Pangandaran tuh. Nah, seperti inilah situasi di Tanjung Cemara di arah sebelah pantainya. Tuh, masih asri sekali. Masih asri sekali dan pohon-pohonannya yang sebelah sini ada pohon pandan dan juga ada pohon kelapa, ada pohon ketapang juga ini. Ada juga tuh barisongnya sedang baru tuh. Sudah agak kuning tuh. Ini pohon ketapang juga. Tapi kayaknya tadi di sana juga mirip pohon ketapang ya. Pokoknya itulah. Tuh, untuk tempat-tempat selfie juga di sini bagus. Area dilarang berenang, wisata Muara Tanjung Cemara. Mantai di sini. Ramai ya. Segini itu untuk hari biasa itu lumayan ramai. Anak-anak muda yang dagang juga banyak dan ini pohonnya baru ditanami, pohon cemara. Tuh, bisa foto-foto juga di sini. Santai-santai. Tuh, semakin sore malah semakin pada berdatangan ya. Pada berdatangan. Tuh, jadi ini yang paling tinggi nih. Paling tinggi itu ke arah sana. Ke arah sebelah kanan. Jadi yang lebih banyak dipakai, yang lebih banyak digunakan itu yang sebelah kanan. Tuh, yang pohon cemaranya yang sudah tinggi-tinggi itu di pinggir-pinggirnya itu bisa digunakan untuk gelar tikar botram ya. Kalau tadi ke arah pantainya bisa teman-teman lihat, nah tadi masih semak-semak ya. Dan sebelah sini sudah lebih bagus. Tuh. Jam seberapa ya, nak? Sekarang sudah pukul 17 lebih 18 menit. Sebentar lagi. Ayo. Tuh. Tuh, naik perahu. Jalan-jalan ke sana, ke muara. Ke muara sana. Terus ke sana. Wah, asiknya kayaknya ya. Tuh, sedang bakar-bakar. Bakar. Bakar apa? Dan itu sebelah sananya itu Pantai Karangtirta tuh. Sekarang nggak tahu gimana tuh Pantai Karangtirta. Yang sekarang lebih bagusnya ke sini ya, ke Tanjung Cemara. Jadi kan di sini juga bisa berenang, bisa anak-anak ya. Kemudian naik perahu. Tadi ada outbound, kemudian ada flying fox. Dan ini ada tempat ngajodang tuh yang sebelah sana ya. Saya sudah pernah buat video mengenai ngajodang di Muara Karangtirta. Terus di sini juga ada yang apa nangkap ambil susuh, kerang susuh. Ada juga kerang totok di sebelah sana. Saya juga sudah pernah buat video mengenai mencari kerang totok ya, dan ngajodang juga sudah.
ada. Teman-teman bisa cek di video-video saya.